Halo gamers, kembali lagi dengan saya Hafiz Yore. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai postingan terbaru dari Lesson Earth. Dan postingan ini diunggah pada 18 Juli 2019 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, di sini bisa kita lihat ada sebuah tempat baru yang akan diupdate nantinya di sektor 7. Dan bisa kita lihat untuk gambar yang pertama ini, kita bisa melihat sebuah kontainer minyak di mana penampungan tersebut mengalami kerusakan dan ada beberapa wabah dan cairan yang bisa kita lihat di sini berwarna ungu. Dan ada juga di sini ada sebuah tong sampah yang sudah juga terkontaminasi oleh virus-virus yang cukup berbahaya yang berwarna putih. Dan di sini ada juga sebuah truk trailer yang mengalami kebocoran di bagian tangki dari truk tersebut, di mana truk tersebut sudah sangat lama sekali. Dan nantinya beberapa gambar tersebut akan diupload dan juga akan diupdate di sektor 7, dan kita tunggu saja di update selanjutnya di sektor 7. Dan untuk developer Lesion App, dan di sini ada juga updatean terbaru mengenai sektor 7 kembali mengenai hewan atau peliharaan corgi, oke, yang mungkin bisa kita gunakan di sektor 7. Dan postingan ini diupload pada 19 Juli 2019 pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan semoga di sektor 7 nantinya kita tidak akan bermain sendiri lagi, melainkan kita akan ditemani oleh seekor anjing yang bernama Corgi. Dan mungkin itulah beberapa informasi dan postingan terbaru mengenai lokasi terbaru dan juga pet atau peliharaan yang bisa kita bawa nantinya di sektor 7. Oke, mungkin cukup sekian dan cukup singkat video ini. Semoga bermanfaat kawan. Oke. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat untuk kalian. Be happy and enjoy gaming!